Menyikapi sejumlah isu yang beredar pasca pemilu 2019, Masyarakat Peduli Transparansi dan Demokrasi atau MPTD Bangka Belitung menggelar deklarasi damai di perempatan Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis sore. Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Bangka Belitung ini menyuarakan deklarasi damai pemilu 2019 dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu kembali pasca pemilihan umum 2019 dan mempercayai sepenuhnya pemilu 2019 kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri dengan tetap mengawal hasil pemilu agar berjalan dengan baik dan transparan. MPTD Babel juga berterima kasih kepada Polri dan TNI dalam mengamankan pemilu yang berjalan damai, aman, dan sukses tanpa ada kecurangan, termasuk lembaga KPU dan Bawaslu yang sudah sukses menyelenggarakan pemilu 2019 dengan baik, khususnya di Bangka Belitung. Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang telah melakukan pengamanan pemilihan umum tahun 2019 yang telah berjalan aman, damai, dan sukses tanpa adanya kecurangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang kedua, kami menghimbau dan mengarahkan kepada masyarakat dan para pendukung Capres dan Cawapres agar tidak mudah terprovokasi dengan adanya berita di media massa dan juga di media sosial terkait dengan hitungan cepat demi menjaga kerukunan tanpa adanya perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam deklarasi ini, para mahasiswa turut membagikan selebaran yang berisi dukungan kepada penyelenggara pemilu serta pihak keamanan kepada pengendara yang berhenti karena lampu merah. Hal ini dilakukan guna mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.